Permisi Mbak Putri, saya boleh ngambil air wudhu dari keran airnya rumah Mbak Putri? Enak aja ngambil air wudhu di rumah saya, ini rumah saya masjid. Maaf Mbak Putri, soalnya air keran di rumah saya lagi rusak. Ya bukan urusan saya lah. Mas, bayar air itu pakai listrik tau. Emang dikira listrik itu gak mahal? Ya udah Mbak Putri, kalau gitu saya sholat di masjid aja. Sayang, ini gimana sih? Tadi saya masuk ke kandang kucing. Tadi perasaan ada di kursi bayi. Aduh, gimana sih? Ngurus anak aja gak becus. Kalau anak kita dicakar kucing gimana? Hah? Kalau matanya dicakar gimana? Bahaya kan? Untung ada yang nyelamatin. Lah, bukannya kamu yang nyelamatin? Terus yang nyelamatin siapa? Aku mau ngucapin terima kasih sama orang itu. Ya bukan aku lah yang nyelamatin. Orang aku tadi pergi. Untung ada Pak Sky itu yang nolongin tadi. Pak Sky, makasih banyak ya udah nyelamatin anak saya. Terus saya mau minta maaf masalah keran tadi. Harusnya saya mau berbagi sama Pak Sky. Bu Putri, kalau boleh saya kasih saran, janganlah pelit-pelit sama air semasa kita masih hidup. Emang Bu Putri nggak takut kalau meninggal nanti nggak ada air untuk memandikan jenazahnya Bu Putri?